welcome back masih bersama gue Wilson Bisan dan gue masih stay at home atau di rumah aja dan buat lo yang sudah mulai jenuh dengan di rumah aja ada baiknya kita berkarya entah itu lu masak atau nggak lo pesen makanan order kayak gue nih lagi pesen lewat GoFood ke Bami Sanghi. Yeah. Oke okay. di sini banyak banget makanan ada empat kotak. Ada ini yang the bestnya nih garingan yang paling gue suka ya atau kita bilang dengan cuyuca ya atau yang nggak tahu cuyuca itu apa minyak babi yang dikeringkan sekering keringnya wow ya dulu hmm garing banget hmm ini tuh yang nggak ada obatnya ini the best banget. Ini lu bakal ketagihan makanya nggak bisa stop berhenti ya. Oh Oke. Okay. No. Gue sebenarnya babi Sangi ini gue udah pernah nyobain dan udah pernah review. Itu ada nih linknya di atas sini. Kalau lu mau nonton dulu silakan nonton, baru balik lagi ke sini. Nah kalau yang udah nonton. Kali ini gue pengen nyobain bedanya makan di tempat ya di outletnya atau enggak kita bungkus. Biasanya kalau bami udah bungkus kelamaan tuh suka nggak enak ya kalau nggak bagus teksturnya. Nah, bami sangi ini itu masih buka outletnya. Biasanya di Gajah Mada masih buka outletnya. Uh, dia tetap masih buka jam 9 sampai jam 9 malam. Hari Senin tetap libur. Lo kalau mau pesan dia hanya melayani take away, GoFood ke, grab food ke, atau enggak kayak Tokopedia dia punya deh atau ada deh. Silahkan deh lo pesan. Atau nih lo langsung telepon aja atau enggak WA ke nomor ini. Nih. Tuh ya Terrrr, Ya ya Lo pesen deh tuh ya Lo japri-japrian Lo nanya ngobrol Mau pesen lewat mana Terserah Yang pasti dia jam 9 pagi Sampai jam 9 malam tuh buka Jenis baminya pun banyak ya Dia baminya tuh Ada bami keriting Bami kecil Bami karet Bami lebar Ada kue tiao, Ada locupan ada pangsit, ada pangsit Ada suekiau Nah sekarang gua pesennya juga Di antara itu Jadi ada bami karet Ada bami kecil Ada pangsit Suekiau Ada locupan juga gua pesen ya Yuk kita cobain tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk waktunya berdoa hmm. oke berdoa sudah foto-foto dari sudah sekarang waktunya kita bersantap wow nih ya uh gue udah nggak sabar banget nih gue akan cobain bakmi dari yang paling sini dulu ya nih uh ini bakmi apa bakmi karet nih ya ini bakmi karetnya Ya, nah gua akan pindahin sini aja deh mangkok deh. Ya karena ini kan banyak banget ya. Atau kita mau lihat dulu nih. Ini ada bakmi karet, ini ada bakmi kecilnya, ya. Di sini ada oh pangsitnya dan ada suek di sini, ya. Kita geser dulu. Dan ini terakhir berarti locupannya. Nah, locupan itu adalah uh, sesuatu hal yang bisa bikin kita selalu tertawa ya, karena lucupan. Iya, yeah, lucupan ya. Yeah. <laughs> Oke, okay, nah Ya ini lo cupan dan ingat garingannya yang the bestnya. Oke, biar kelihatan tuh biar pada ngiler ya. Nah, gue mau cobain dari bami karetnya dulu. Nih bami karetnya nih ya. Wow, mantap sekali bosku teksturnya masih lembut. Uh ya. Nah, si bami sangi ini karena khusus dari dari wabah begini, lu kan gak bisa makan di tempat. Dia ngeluarin menu namanya WFH atau work from home. Kok makanan work ya kerja ya? Iyalah kerja perut kita makan. Iya. Tapi nama menu-nya pakai Wefa. Itu toppingnya dia ada ya, ada bakso ikannya, nih ya, ada bakso ikan, ada lapcongnya terus ada babi cincangnya, nih babi cincangnya, nih ya, uh, ini babi cincangnya. Lalu ada ayam uh, rebus putih nih. Nah ya, ini toppingnya. Jadi toppingnya semua sama, tinggal pilihan bami ya nih. Ada bami karet ada bakmi halus, ada kue tiaw, ada bakmi lebar, ada locupan ya. Sekarang kita coba dulu yang bakmi karetnya nih ya. Ini yang pertama kita cobain dulu bakmi karetnya. Yuk, seruput. Hmm. 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 The best banget. Nggak ada obat. Bener-bener. Itu baru gue makan bakmi doang. Apalagi gue pakai toppingnya nih. Aduh. Hmm. Pakai toppingnya nih ya. Hmm. Mm, 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 mm. Gokil, mie-nya masih tetap enak. mudah ini tadi eh, udah kurang lebih setengah jam ya dari nyampe baru kita makan ya. Masih tetap enak, ya. Lalu ada bami kecilnya. Nah. Ya. Bami kecil ya, kita cobain bami -nya ya Tuh Bami kecil pun juga masih lembut ya Masih belum terlalu kering Ya tuh Jadi dia benar-benar, Waduh ini oilnya Bagus banget ya Oilnya bagus banget Tuh Ini kita pakai toppingnya langsung Si lapcongnya The best pokoknya Babi cincangnya Si ininya ya Langsung aja Kita seruput Bakmi kecilnya Hmm Hmm. 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 Ah, bener -bener. Lu nyesel kalau lu nggak pesen Harganya cuma 23 ribuan Ya dari 23 ribuan tuh dapat segini banyak Lu nyesel kalau nggak gak pesen Ya mumpung lagi di rumah aja Jangan keluar-keluar Biar pandemi virus ini selesai lu pesan aja 23 ribuan nih langsung calling nih WA nya nih terus ya bisa lewat GoFood, GrabFood atau Tokopedia deh kalau nggak salah pokoknya dari jam 9 pagi dia udah buka sampai jam 9 malam ya waduh ini the best banget wah kita cobain pangsitnya ya pangsitnya dan swekiau nya nih ini pangsit ya dan ini swekiau oke kita cobain nih pangsit sama swekiau nya nih ya Ah, nih suekeo dulu nih. Ya, kalau suekeo tuh dagingnya tuh lebih padat ya, yang saya tahu ya kan. Terus kulitnya juga nggak tahu lebar. Yuk seruput. Hmm, oh, uh, daging suekeo tuh mantep banget. Hmm, ya kan? Enak banget dagingnya. Wah, uh, mantap. mantep. Nah, keren deh, enak. Pangsitnya juga. Jadi di kulitnya dagingnya tuh udah gurih hmm. ini pangsitnya hmm. hah? Oh, kalau pangsitnya dagingnya beda ya jadi ada beda tekstur lah tapi so far kalau buat gue sih ya kalau gue bilang mah mirip-mirip aja lah pangsit-pangsit juga lah ya hmm hmm hmm, hmm. Enak. Lalu, kalau pengen tahu apa bedanya WhatsApp aja tuh ya Nanya bedanya apa sih pangsit ya kalau gue sih yang penting rasanya enak ya yang penting nikmat untuk dimakan mantap ya yang terakhir ini locupan ya locupan nih locupan locupan tuh kayak apa ya kayak telur gabus ya <laughs> kalau di pesta kayak telur gabus ya nih locupan kasih toppingnya lagi pokoknya toppingnya semua dia sama Ya namanya WFA toppingnya itu ada lapcung, bakso ikan, babi cincang, ada ayam rebus putih, ya. Nah, nih lo cupannya, nih. Yuk langsung aja kita seruput. Lo cupannya seruput. Hmm. Hmm. Yang nggak tahu lo cupan itu apa? Lo cupan itu apa ya? Gue juga nggak tahu sebenarnya. Tapi yang pasti itu rasanya bisa gue kasih tau rasanya tuh dia kenyal-kenyal terus gurih jadi kayak kue-kue apa ya kayak kayak ya pokoknya kayak enak lah kayak cendol lebih tebel cendol lebih tebel pokoknya <laughs> <tuk> enak ya ini kenyal-kenyal lembut ini sih ya buat yang gak suka balmi atau kue teo ini enak hmm. Hah? Oke, okay. hmm, yang terakhir the bestnya nih. nih, ya, ya, ini namanya cuyuca, minyak babi yang dikeringin, sekering keringnya hmm. Hmm. Ini wajib, kalau makan bami nyonhala, ini wajib ada di atas meja lu, ya. Oke, sekarang gue mau kasih tahu penilaian apa yang gue suka. Sebenarnya gue udah pernah, udah pernah makan ini bami di tempatnya langsung, ya. Jadi tempatnya tuh enak, cozy, buat nongkrong pun enak, ya. Sekarang gue pesen, ternyata hampir tidak ada bedanya. Kenapa gue bilang hampir nggak ada bedanya? Karena bedanya apa? Kalau di sana nongkrong ya bisa sama teman-teman, bisa ngobrol-ngobrol. Kalau sini kan kita kan harus sendiri, makan sendiri, semua sendiri. Oke, okay. kita karang-karang banyak makanan, kita nggak boleh bersedih ya. Nah, jadi ini dia juga dikasih kuahnya. Kuahnya ini udah ada bumbunya nih ya. Kalau nggak percaya, gue lupa tadi bilangin pakai kuahnya nih ya. Nih kuahnya itu udah ada bumbunya harusnya oh udah ada kaldunya kuahnya ya enak daun bawang ada sambalnya dari empat ini ya dari si bami karet uh, pangsit suekyau, bami kecilnya sama lucupan ya totally buat gua gua paling suka sama bami halusnya ya bami halus yang pertama bami karetnya Terus lo kalau ini kita tidak bisa masuk ke kategori, dia kan termasuk kayak side dish ya, Just side dish, Just side, dish. Oh, side no. dish. Saya tidak ada side dish, <laughs> sudah kita punya bami yang banyak, jangan bersedih sayang. Oke, okay. kita mau makan dulu. Yang paling saya suka bami kecilnya, na 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 na, nah. bakmi Uh ya masih lembut banget. Wow mantap banget bosku. Jangan lupa lapcongnya ya babi cincangnya. Uh mantap sekali bosku nih ya. Uh uh badak bakso ikannya. Saudara-saudara bakso ikan dia kecil-kecil ya lucu-lucu ya imut-imut ya kayak saya ya. Wah. Oke ini ya. Dan yang paling penting lagi, ini biar kelihatan ya, kita kasih ini, nih, daun bawang, wah, wow, biar wangi, ya, daun bawang itu biar wangi, dan nih, wow, sambalnya bosku, uh, mantap sekali, uh, kita aduk-aduk, aduk-aduk, aduk-aduk aduk-aduk aduk, aduk, aduk. ya yeah. wow sudah mulai menyatu ini masakan masakan ini bakmi kali iya yeah. wow enak sekali nah oke okay. Inilah dia, Bami Sangi yang bisa lu order setiap hari dari jam 9 sampai jam 9 malam lagi, kecuali hari Senin karena dia libur. Ya, lu bisa sekali lagi gua kasih tahu, dia punya pilihan bami kecil, bami karet, bami keriting, bami lebar, Kue Tiaw, uh, lo cupan, pangsit, cuik pokoknya banyak ya. Langsung aja lu call ini nomor yang di sini ya, langsung call aja nih, nih ya. Lu boleh tanya-tanya apapun Uh, dia tidak melayani makan di tempat, tapi kalau lu datang lu bisa take away Oke. Okay? Akhir kata, gua Wilson Bison. Waktunya bersyukur. And see you. Bye bye.